Saat ini gue lagi ada di Gunung Padang, letaknya di Cianjur, Jawa Barat. Perjalanan ke sini luar biasa. Hampir 3 jam lebih dari Sukabumi, dan itu sangat melelahkan sekali. Tapi alhamdulillah jalan sudah bagus. Nah, saat ini di sebelah saya ada Pak siapa, Pak? Pak Hatma. Kita pengen sedikit-sedikit ngobrol nih dengan Pak Hatma. Pak Hatma asli orang sini ya, kan? Iya, orang sini. Tugas-tugas orang-orang sini semua. Orang-orang sini semua. Jadi untuk mencapai ke apa namanya? Ke puncak situsnya itu kita butuh berapa lama lagi, Pak, naik? Kebetulan diperkirakan ya kalau yang asli, yang alaminya itu jalannya 170 km, ya diperkirakan sekitar paling lambat 15 menit atau 15 menit. Ya, yang ada yang 300 meter juga ada sih sebetulnya. Wow. Yang aslinya atau ada yang tanggalnya itu yang aslinya 378, yang baru diperkirakan 708 anak tangga. Naik ke sana nanti. Nah, di sana itu tempat itunya, Pak, ya? Situ-situ semua ya, buat-buatannya. Yang disebut ini kan dibuka umumnya 2010 itu kunjungan dari Yusuf, 2011 arkeolog. Waktu 2011 itu 4.700 sebelum Masehi, itu udah diakui dunia internasional ya. Ya, internasional. Ini kalau dinamakan ini fungsinya dulu ini tempat ibadah, tempat masyarakat, tempat peninggalan. Oh, ke sininya pernah zaman dahulu kala itu pernah di sini. Prabu Siliwangi, kalau ini sebelum Siliwangi, bangunan ini udah ada. Jadi disebut Bundan Berundak itu, setiap teras ada nama-nama sendiri. Entah di atas, di teras pertama dinamakan ada Bunga Masjid, ada Laula, ada Sinjungung, ada Sinjungkembelan. Yang kedua dinamakan ada Batu Kursi. Yang bisa jadi tempat dulu itu, tempat ritual dulu itu arah tibatnya atau orientasinya Gunung Gede Pangrango. Oh. Nah, di situ dinamakan, di teras kedua itu ada Batu Lumbung, ada jejak kaki, itu kan bawah alam yang terbukti. Di teras ketiga itu tengah-tengahnya, sentralnya ada Gosen Kujang, ada Telapak Maung, yaitu Prabu Siliwangi, kan pesinunya Siliwangi. Nah, di situ di teras keempat dinamakan ada batu satu itu dinamakan batu Kadragan. Nah, sebelum ke atas itu pasti dulu ada ujian, baru naik ke Singkasana Raja Pandaringan atau Senderan. Fungsinya dulu ini tempat ibadah, tempat musyawarah, tempat pengujian. Jadi kalau kita dulunya tercatatnya, kalau menurut orang tua dulu, 1914 yang tercatat dulunya Belanda, namanya Endekum, 1979 dulunya dilakukan namanya Kandi Pakimpadu. Jadi sebelum Belanda, orang sini sudah difungsikan keramat. Bisa jadi Belanda kan ini area atau kampung ini atau desa ini dulunya ada perkebunan, ada pengambilan itu. Bisa jadi nyatet zaman ini, bahkan ada terowongan yang gampang. Dulunya ini desanya Desa Cimenteng, sekarang udah Desa Karya Mukti. Dulunya Desa Cimenteng yang tercatat. Wow, itu penjelasan dari Pak Hatma, teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen berkunjung ke situs megalit, situs Gunung Padang megalit yang terletak di Cianjur ini, biar tahu sejarah ya, sejarah tentang perkembangan budaya ya, Pak, budaya di tanah air kita ini. Salah satunya di sini. Dengan supaya jangan kita tuh jangan lupa budaya. Sekarang kan udah budaya orang luar. Nah, itu kalau kita dikaji namanya dulunya negara atau keraton, kan sekarang kan namanya Gunung Padang. Padang itu berarti terancam. Area Gunung Padang 29 hektar, kalau di atasnya 4.000 meter arah kitabnya Gunung Gede Pangrango, jadi dikelilingi Gunung Anu Lima. Jadi kebetulan arah orientasinya Gunung Batu, Pusi Pengur, Gunung Panjana, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Di belakang ini namanya Gunung Paruhu, ada Empek, Malaki, Masyarakat Malang. Jadi arah kitabnya atau orientasinya ke Gunung Gede Pangrango. Kalau bahasa politik kan, jadi sebuah agama, sebuah ada kerajaan ini dulunya kepercayaan. Bahkan ini batunya sudah batunya lima, dikelilingi Gunung Anu Lima, jadi serba lima.
ada 9, ada 5 juga. Jadi batunya kalau bahasa penting itu ada tetambon atau kadar besinya tinggi. Batu itu andesit hidroksin. Nah, buat yang kebur batu nih, bukan buat batu digosok ya ini ya. Ini batu peninggalan sejarah. Sejarah dari nenek moyang kita zamannya megalit, megalitikum ya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan naik nih di ketinggian 150 sampai 200 meter. Nah, di sana pusatnya bebatuan, situs-situs yang jadi peninggalan di Gunung Padang ini. Check this out. Bye. Sudah menanjak menuju ke atas, lihat begitu ramai dan jaraknya sekitar kurang lebih 200 meter. Kita akan berjalan ke atas melihat lebih dekat tentang situs peninggalan dari zaman batu dulu. Kita ke atas. Lihat ke bawah, ini perjalanan, dan ini ke atas, masih berhenti hampir 10 kali, luar biasa jalannya. Ngap, benar, luar biasa. Teman-teman, kita sudah sampai di puncak. Tapi belum yang paling tinggi ya, masih di nomor 2. Ada lagi yang lebih tinggi di atas tuh. Masih ada, tapi karena aku udah kehabisan tenaga, terpaksa saya break dulu. Ada turis nih. Excuse me, sir. Hello. Where you come from? I am a Mrs. Oh, Mrs. I'm sorry. It's Mrs. Not Mr. Italy. Oh, from Italy. Italy. What do you think about the amazing impression? Fantastic. Very beautiful. Archaeologists will discover better the story, and maybe in 20 years' time they can build up how it was in the past. Yes, maybe yes. Like pyramids. Oh, pyramids! Yeah, you can think there were many earthquakes. Maybe in the past it was like a pyramid, all the stones together. Maybe very interesting, very old. I like very much to climb the old stones, the stairs. I like very much. No, it's not. You go slowly, but
You feel the past. You feel the story in the past. You can imagine how the people they have cut the stones and to carry. Yes. Not tired. You tired? No. You calm down. You sit. You relax. Good exercise. No. Good gymnastics. Okay. No lazy one. This is Miss who? Miss Manora. Miss Manora from Italy. From Italy, yeah. First time you visit here. First time. Oh yes, first time. And, you can speak in Indonesian. Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Sedikit. Ya, tadi menurut Miss Manora, this tempat ini emang luar biasa. Dan tadi dia juga menerangkan perjalanan ke sini dibawa enjoy aja, calm down. Jangan dibawa emosi. Jadi kita merasakan nikmatnya biar tidak merasakan adalah yang luar biasa. Begitu ya. Oke. Kita lanjutin. Nah, sebentar abis ini saya pengen ngambil pengambilan dengan drone. Kita akan berputar-putar dari atas melihat secara luasnya situs Gunung Padang ini, situs megalit yang jadi peninggalan nenek moyang kita dulu. Check this out ya. Bye. So you put in YouTube. Yeah. Oh. Yes, I'm YouTuber. Okay. Audio Jungle.